Lagi bola oleh lawan kali ini. Serangan balik kita lakukan. Oke kali ini Goretzka di sana kepada Kevin De Bruyne. Kali ini Mbappe. Mbappe terobos kepada Erling Haaland. Erling Haaland kepada De Jong. De Jong kali ini kepada Mbappe. Serangannya sangat berkelas sekali guys. Mantap sekali. Mantap sekali. Serangan sangat berkelas. Dan epic moment terjadi di mana gol di penghujung babak kedua dan melakukan selebrasi semua pemain dan staf kru yang bertugas masuk ke lapangan pertandingan. Selamat datang kembali di channel 1010. Di video kali ini saya akan mabar bersama teman saya, salah satu juga YouTuber, yaitu namanya Gaga ID guys. Oke, di sini saya ngajak mabar dia saat dia live streaming. Dan dia mau mabar dan saya bilang untuk upload ke konten saya, dia juga mau guys. Oke, ini dia squad yang saya gunakan, formasi 4-3-1-2-1-2 dan dengan formasi atau dengan manajer si Jurgen Klopp guys, pelatih dari Liverpool. Dan lawan saya di sini namanya Manchester City guys, tapi timnya MU. Dia ini termasuk pelecehan. Oke. Kali ini lawan memulai permainan atau Gaga ID. Kali ini langsung menyerang dari Lionel Messi, dari sisi Lionel Messi kali ini. Tidak langsung Lionel Messinya. Oke, kali ini masih meliuk-liuk tapi gagal. Kali ini berhasil dapatkan bola oleh Robertson di sana. Kali ini serangan balik lakukan Cristiano Ronaldo, mengarahkan bola kepada De Bruyne. Langsung melakukan kesalahan tadi Cristiano Ronaldonya. Oke, kali ini terobos dia, tidak berhasil kali ini. Oke, De Ligt di sana nahan bola ke belakang kali ini. Robertson langsung crossing mengarah ke tengah kepada Goretzka. Masih berhasil diantisipasi oleh Bang Gaga ID. Oke, kali ini Johan Cruyff ke belakang kembali. Kali ini Richard di sana berikan bola kepada Kevin De Bruyne tadi. Oke, kali ini Ruben Dias masih gagal, masih mentok di tengah bolanya guys. Oke, kali ini Robertson mengarahkan bola kepada De Jong. Ada De Bruyne di tengah kali ini. Cristiano Ronaldo masih belum berhasil. Kali ini lawan melakukan serangan balik. Johan Cruyff di sana. Mampus dia, tidak berhasil Johan Cruyffnya. Tapi kok bisa corner guys? Padahal bolanya dibuang oleh Arnold kepada Cruyff, malah jadi corner. Oke, kali ini corner untuk lawan atau Bang Gaga ID. Ini Johan Cruyff sudah lakukan, langsung melakukan tendangan tadi tapi masih gagal. Shooting kali ini dilakukan, masih tidak berhasil kali ini. Oke, Ruben Dias di sana merayakan bola kepada Kevin De Bruyne. Cristiano Ronaldo melakukan serangan balik kali ini. Masih gagal dong guys, masih gagal serangan yang dilakukan. Oke, kali ini Goretzka di sana langsung berikan bola kepada Kevin De Bruyne, terobos kepada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo melakukan shooting. Sampai salah ngomong aku guys, karena terlalu cepat serangan yang dilakukan dan melakukan shooting. Saya belum siap ngomong, udah langsung lakukan shooting yang jarak jauh Cristiano Ronaldo. Kali ini Arnold mengambil sepak pojok, berikan pendek saja kepada Robertson di sana. Robertson kali ini crossing kepada Cristiano, tidak kena sundulan dari Ronaldo. Goretzka di sana, gol. Akhirnya berhasil kali ini mencetak gol. 1-0 kali ini saya unggul atas Bang ID guys. Oke, kali ini Cristiano Ronaldo melakukan tendangan kembali, memulai pertandingan kembali setelah kebobolan 1-0 kali ini lawan. Baik pas saja ke belakang kali ini. Oke, Casillas di sana lebar dia kepada Robertson kali ini. Ada Ruben Dias. Ruben Dias kepada Robertson. Aduh, masih gagal kali ini. Messi mendapatkan bola kepada Bruno Ronaldinho. Cristiano Ronaldo masih gagal. Oke, Robertson di sana merahkan bola kepada De Jong. Kali ini Cristiano Ronaldo kepada Kevin De Bruyne. Cristiano Ronaldo kepada Goretzka kali ini. Mbappe di sana. Goretzka terobos kepada Mbappe. Kita lakukan shooting. Masih shootingnya melambung tinggi guys, shooting dari Mbappe-nya. Oke, kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh lawan.
Oliver Kahn kali ini sudah lakukan langsung jauh ke depan. Tidak berhasil kali ini. Oke, berhasil dapatkan bola oleh Robertson. Kali ini De Jong berikan bola kepada Kevin De Bruyne. Cristiano Ronaldo kepada Mbappe, terobos kepada Goretzka. Goretzka kepada Mbappe, tadi masuknya masih gagal. Terobosan yang dilakukan tadi. Kali ini ada Arnold di sana. Arnold mengarah ke tengah kepada De Jong. De Jong melakukan shooting placing. Ah, masih berhasil dapatkan oleh Oliver Kahn kali ini. Kali ini ada Marquinhos di sana, terobos kepada Puyol. Puyol kali ini langsung mengarahkan bola kepada Cristiano Ronaldo. Baik pas saja. Oh, masih dapat kali ini melakukan shooting. Oh, terlalu melambung shooting dari Cristiano Ronaldo, guys. Oke, kali ini di babak pertama 1-0 keunggulan untuk saya, guys, atas Bang Gaga ID. Oke, kita lanjutkan langsung saja ke babak kedua, guys, di mana babak pertama skornya masih 1-0 dan ini langsung ke babak kedua. Oke, saya memulai pertandingan kali ini. Langsung melakukan serangan cepat tapi gagal kali ini. Messi di sana mendapatkan bola, tidak berhasil. Ada De Jong di sana pada Cristiano Ronaldo. Mbappe kali ini, Mbappe kepada Goretzka. Goretzka kepada De Bruyne. Aduh, aduh, tidak berhasil. Kali ini Johan Cruyff kepada Piera, terobos kepada Johan Cruyff, masih gagal kali ini. Matias De Ligt di sana ke tengah dia kepada Kevin De Bruyne. Ada kali ini Mbappe di sana, Kevin De Bruyne kepada De Jong. Kevin De Bruyne masih gagal. Oke, Goretzka di sana melakukan pressing, masih terlalu memaksakan dari Goretzka melakukan pressing dia. Oke, kali ini lawan menguasai bola tapi langsung gagal kali ini. Oke, Casillas di sana. Ada Robertson, Ruben Dias kali ini kepada Richard di sana. Richard gagal dia menguasai lini tengah tadi. Cristiano Ronaldo di sana. Cristiano Ronaldo tidak berhasil melewati Ruben Dias kali ini. Serangan balik dilakukan Goretzka, terobos kepada Mbappe. Mbappe kali ini kepada Goretzka kembali. Ada Mbappe yang dituju. Mbappe langsung maju Oliver Kahn-nya, guys. Kali ini tendangan jauh sekali oleh Oliver Kahn ke depan. Kali ini Casillas di sana. Berikan bola kepada Robertson. Kali ini Ruben Dias. Ada Richard di tengah. Gagal kali ini Richard memberikan bola tadi. Tapi berhasil dapatkan kembali kali ini. Ada Cristiano Ronaldo, terobos kepada Ruben Dias. Lakukan shooting. Aduh, masih terlalu deras tadi bolanya, guys. Kali ini serangan balik dilakukan oleh lawan. Ada Messi di sana. Messi tidak berhasil melewati seorang. Waduh. Malah blunder. Casillasnya malah blunder, guys. Dimana kali ini tidak perlu susah payah lawannya untuk mencetak gol. Gol cuma-cuma didapatkan oleh Ronaldo melalui kesalahan passing yang dilakukan oleh Casillas, guys. Dan kali ini skornya menjadi 1-1. Waduh, ini dia kesalahan yang dilakukan oleh Casillas, guys. Oke. Kita lanjutkan kembali. Kali ini 1-1 skornya, makin berimbang kali ini. Mbappe di sana, terobos kepada De Bruyne. Kali ini ada Mbappe, terobos kepada Erling Haaland. Masih tidak berhasil. Masih mengenai tiang gawang kali ini. Oke, lawan kali ini melakukan serangan balik. Messi crossing ke depan kepada Cristiano Ronaldo. Masih berhasil diamankan, tapi sudah offside Cristiano Ronaldo-nya. Oke, tendangan bebas kali ini. Casillas di sana melakukan tendangan, kita berikan pendek saja kepada Ruben Dias kali ini. Ruben Dias kembalikan kepada Casillas di sana. Ada Puyol kali ini, Puyol pada kesalahan terjadi. Hampir saja gol, guys, tapi masih berhasil diamankan. Terjadi tadi kesalahpahaman di area lini pertahanan kali ini. Oke, Puyol di sana. Gagal lagi Puyol. Dapat lagi bola oleh lawan kali ini. Serangan balik kita lakukan. Oke, kali ini Goretzka di sana kepada Kevin De Bruyne. Kali ini Mbappe terobos kepada Erling Haaland. Erling Haaland kepada De Jong. De Jong kali ini kepada Mbappe. Serangannya sangat berkelas sekali, guys. Mantap sekali. Serangan sangat berkelas dan epic moment terjadi di mana gol di penghujung babak kedua dan melakukan selebrasi semua pemain dan staff kru yang bertugas masuk ke
lapangan pertandingan nanti sebentar lagi di eFootball 2022 akan masuk juga supporter guys, karena di sini udah masuk semua pelatih, nanti eFootball 2022 masuk supporter apabila terjadi gol-gol seperti ini guys. Itu dia replaynya guys, mantap sekali golnya, sangat berkelas prosesnya guys. Oke, kali ini 2-1 kembali saya unggul. Oke, ada Ronaldinho kepada Lionel Messi di sana. Messi tidak berhasil Messinya. Kita buang saja bola oleh De Ligt, langsung ke depan kali ini kepada Erling Haaland yang dituju. Ada Kevin De Bruyne kali ini. Kevin De Bruyne kepada Erling Haaland. Ada Mbappe di sana. Mbappe, hampir saja itu tadi serangan balik guys, tapi masih gagal. Kali ini lawan menguasai bola, melakukan serangan. Sudah berakhir dan skornya 1-2 guys. Oke guys, itulah di mana saya friendly match dengan Bang Gaga ID guys, dengan skornya 1-2, dan sebelumnya saya sudah friendly match sama dia dengan skor 1-1 guys, dan ini 1-2 guys. Oke guys, mungkin itu saja di video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya guys.